Sikat. Hei, alhamdulillah. Mantap, Mas Bro. Strike lagi, Mas Bro. Nyos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bro. Halo teman-teman di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya di channel Tagih Gempis. Hari ini kita akan mancing lagi ya Mas Bro. Tentunya ini di spot yang pernah saya kunjungi, dan hari ini saya akan mancing di sini lagi Mas Bro. Jadi seperti ini ya Mas Bro spotnya. Jadi kita cuman hanya pindah lokasi aja Mas Bro, tidak di tempat yang kemarin. Jadi masih satu lokasi, cuman kita pindah di tempat yang berbeda Mas Bro. Di video kali ini saya akan sedikit berbagi tentang cara memasang umpan cacing ya Mas Bro, agar mudah mendapatkan ikan yang akan kita targetkan Mas Bro. Seperti apa caranya? Simak terus videonya, jangan kemana-mana, tetap setia nonton di TG Kempis. Oke, kita let's go untuk mancing hari ini. Oke Mas Bro, ini cacing saya ya Mas Bro. Jadi cara memasang umpannya seperti ini ya Mas Bro. Mohon maaf, ini bukan saya menggurui ya, tapi kita saling berbagi aja, berbagi pengalaman. Karena saya sering mancing pakai umpan cacing, jadi sedikit banyaknya saya pelajari ya tentang pemasangan umpan cacing ini ya Mas Bro. Oke, jadi seperti ini, kita cantelin sini Mas Bro. Ini kemudian kita putar sedikit demi sedikit. Jadi jangan langsung kita pasukin aja semuanya Mas Bro. Jadi harus ada pemutaran. Jadi dia posisinya kelilit seperti ini Mas Bro. Oke Mas Bro. Nah, kalau panjang seperti ini kita potong secukupnya Mas Bro. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Nah, jadi ukurannya seperti ini. Oke. Seperti ini Mas Bro. Kemudian kita coba untuk melempar umpan cacing yang sudah kita pasang ini Mas Bro. Semoga amis di lokasi ini Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Nah. Oke Mas Bro, umpan sudah kita pasang. Kemudian yang satunya kita kondisikan lagi. Oke, ini buat yang satunya ya Mas Bro. Jadi saya pakai kail 1 dan joran 2. Oke. Kita lanjut. Biar jauh ini. Kena Mas Bro. Alhamdulillah strike pertama nih Mas Bro. Tuh, Mas Bro. Lumayan. Alhamdulillah pertama nih ya Mas Bro. Dengan umpan cacing tadi saya pasang Mas Bro. Oke. Mantap. Nih, selanjutnya. Wih, ayah deh, dua-duanya diumpan. Tuh, dua. Mas Bro. Alhamdulillah. Dapat maning. Betul. Oke Mas Bro, strike yang ketiga nih Mas Bro.
ukurannya masih yang sedang-sedang nih mas bro. Oke, tidak apa-apa, yang penting kita strike inilah yang sudah layak konsumsi mas bro. Oke mas bro, kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim, yang berikutnya. Langsung direspon, langsung ada pergerakan. Terus 1, 2, 3. Hai mas bro. Oke lanjut. Nah ini dia mas bro, ada pergerakan. 1, 2, 3. Ayo terus. 3. Alhamdulillah. Wis. Mas bro, strike lagi. Mantap. Mas bro, yang keempat mas bro. Oke, yang satunya kita ceburin dulu. Ya. Kita cek umpan. Wede, ada lagi nih. 1, 2, 3. Belum dimakan sepenuhnya. Wis mas bro, hilang. Terus satu dua tiga. Alhamdulillah mas bro, alhamdulillah. Strike yang kelima mas bro. Maknyos jos gendos. Mantap mas bro. Luar biasa ini spot mas bro. Yang satunya lagi digoyang mas bro. Yang satunya lagi digoyang. 1, 2, 3. Wih, alhamdulillah. Anak babon mas bro. Anak babon yang makan. Aduh. Anak buah pun ikut-ikutan makan ya. Kita lepas, kita rilis biar dia tumbuh besar. Makanya makannya agak bengis tadi dia, soalnya masih kecil, jadi masih butuh asupan gizi. Oke mas bro, yang ini kita lanjut. Hup. Untuk menangkap yang berikutnya. Jadi seperti ini ya mas bro, cara masih memasukkan kailnya, memasukkan cacing ke dalam kailnya, dililit-lilit dan dikasih ujung sedikit biar ada pergerakan dia, biar umpannya aktif. Kita tunggu. Langsung dibawa mas bro. Sikat. Hei, alhamdulillah. Mantap mas bro. Strike lagi mas bro. Nyos. Kita lanjut ke sana lagi mas bro.
Udah kelihatan mas bro. Dua, tiga. Alhamdulillah. Strike lagi. Mantap. Jadi dia makannya seperti ini ya mas bro. Tuh, umpannya di luar ya. Oke mas bro, kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga, masih. Alhamdulillah. Strike lagi. Mantap. Yang satu lagi digoyang lagi. Oke mas bro, jadi seperti itu ya mas bro caranya untuk memasang umpan ke kail dengan menggunakan umpan cacing. Jadi jangan kita pasukin cacingnya itu langsung aja mas bro, jadi harus dengan metode dililit, nanti dipasukin, lilit lagi, pasukin lagi, jadi seperti itu mas bro. Dan untuk panjangnya jangan terlalu panjang, jadi keleweran-nya cacing itu jangan terlalu panjang mas bro, jadi kita sesuaikan aja sedikit biar ada pergerakan dari buntutnya itu ya mas bro. Oke, mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit. Jadi itulah pengetahuan yang saya tahu tentang mancing dengan umpan cacing. Jadi semoga kalian juga terhibur dengan video ini. Saya dari channel TG Kempis mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton di channel ini. Dan jangan lupa ya mas bro untuk di like, komen, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke mas bro, berhubung hari ini adalah hari Jumat, jadi ini sudah siang dan sekarang sudah pukul jam 11 siang mas bro. Jadi kita sebagai seorang muslim hendaknya melakukan kewajiban kita ya mas bro. Oke, saya akhiri saja untuk mancing hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang berikutnya mas bro.